yang terjadi di luar sana. Konsekuensi perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Media digital yang bisa digunakan antara lain Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Nilai positif dari penggunaan media tersebut yaitu dapat bertambahnya pengetahuan serta dapat bertambahnya teman. Sementara sisi negatifnya yaitu banyak berita yang tidak dapat dipercaya atau yang biasa kita sebut sebagai berita hoax. Bentuk informasi hoax bisa digunakan untuk saling menyerang tuduh bahkan meroka antar kelompok. Untuk itu, masyarakat yang bijak dapat memilah informasi tersebut dengan baik. Lantas, bagaimanakah kita melihat berita hoax yang beredar di masyarakat? Bagaimanakah kita membendung berita hoax yang menyebar melalui media elektronik di tengah kemajuan teknologi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankanlah kami membawakan syarahan Quran yang berjudul Pandangan Al-Quran dalam membendung berita hoax melalui media elektronik dengan landasan tidaklah layak menjadi panutan.
Milenial jadi milioner. Buah pena silan Robert Sadia. Anak milenial bukan mencari kerja. Anak milenial membuat kerja. Anak milenial bukan bekerja. Anak milenial mempekerjakan. Tunjukkan pada dunia kehebatanmu. Anak milenial itu masa depan yang manis. Apa yang mengganggu tinggalkanlah. Apa yang jadi peluang ambillah. Walaupun tetes air mata sedikit terurai atas kegagalan yang tertuai. Kegagalan transportasi perjalanan. Jangan lari dari masalah, tetapi terjang tantangan. Catat setiap kejadian untuk merajut masa depan. Dengan tekadku meraih cita-cita dan tujuan, hanyalah doa dan usaha yang bisa. Itulah prinsip yang karena doa tanpa usaha tentu bohong, dan usaha tanpa doa pastilah sombong. Nikmati semua prosesnya, hasil takkan hianati.